dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pencet tombol loncengnya di 1HD channel Kampung. Salam kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya teman-teman di channel 1HD channel Kampung. Pada kesempatan siang ini saya pengen bikin konten ini teman-teman ya. Ini tetangga mertua saya banyak anak-anak ya pada nari-nari ciri khas kesenian kebudayaan Kendal ya, yaitu barongan. Makanya saya masukin aja ke YouTube ini ya, mudah-mudahan terhibur. Gimana keseruan nari-narinya anak-anak ya. Tapi ya maklum teman-teman ya, nggak ada gurunya ini. Cuma nari-nari doang, mudah-mudahan terhibur. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel 1HD channel Kampung. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Dan yuk kita ikuti liputannya teman-teman. Yuk, tarian-tarian barongan dari Kabupaten Kendal. Anak-anak menari ya teman-teman ya. Thank you.
aja ngomong ya. Delok ya meneh ning HP. Yang lihatnya ke sini, lihatnya ke sini. Kesenian Kendal ya teman-teman, daerah Kendal, kesenian barongan ya. Terus.
aku takut ya. Ini tarian barongan ya. Ini dari Kendal ya teman-temannya, anak-anak bocil memperagakannya. Ayo. Thank you.
terus. Ya teman-teman, tadi sudah kita lihat ya tarian barongan anak-anak nih, dan sekarang mau tarian itu dawangan ya teman-teman ya, ciri khas Kendal ya, maksudnya kesenian kebudayaan Kabupaten Kendal ya. Ini anak-anaknya mau memperagakan ya, walaupun tidak kompak teman-teman ya, lumayan buat hiburan teman-teman ya. Yuk kita saksikan teman-teman. Dek, jangan dari jauh, di sini aja. Nah. Ayo, bro. Ah, jangan tabrakan. Ayo. Ayo, jaga terus. Nah. Teman-teman, jangan lupa like, komen.
Ya teman-teman, tadi sudah kita lihat ya, sudah kita saksikan ya, bocil-bocil dari Korowalang Anyar, terutama di Kendal ya teman-teman ya. Itu tadi habis tari barongan, tari dawangan, dan tari jaran eblek ya, ciri khas kebudayaan Kabupaten Kendal ya, barongan ya teman-teman. Anak-anaknya sangat senang dan ceria banget, bocil-bocilnya, dan semoga konten ini bisa menghibur teman-teman ya, walaupun nggak ada artinya konten ini teman-temannya, cuma buat hiburan doang ya, semoga terhibur. Dan saya mohon jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel One is di channel kampung ya teman-teman. Dan tunggu konten-konten saya berikutnya, yaitu biasa teman-teman ya, meliput situasi yang ada di kampung ya. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman yang bagi menjalankannya.